Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak update sikit lah. Lama tak update video sahabat. Okay, kita nak update sikit pasal pokok durian ni. Musim hujan. Saya guna baju 15 nepak plastik lah. Kemudian saya pakai ultrasole. Okey, ultrasole. Dia tengok dia punya pucuk tu. Dia baju kimia dia panjang. Nampak? Dia panjang. Tu nah dia panjang. Okey, oleh kerana musim hujan gini. Yang lepas pun saya dah buat semburan racun sistemik lah. Racun sistemik. Tapi masih ada lagi lah kesan. Okay, kesan gigitan daripada serangga lah. Saya boleh tengok macam-macam serangga ada. Okay ni ha. Serangga kita tak boleh nampak apa. Nampak musim hujan lah. Okay. Ni satu pokok lah. Pucuk memang meriah ha. Cuma dia ada gangguan jugalah. Serangga kita tak boleh buat apa musim hujan. Okay, kita tengok pokok sebelah ni. Okay. Pokok sebelah ni pun banyak jugalah ni. Pucuk pun banyak. Cuma bila musim hujan banyaklah serangga-serangga akan serang eh. Dan ni abak kena tengok simptom kulak lah. Simptom kulak ni bahaya sikit lah pada pokok. Kalau musim hujan gini. Okey. Ni pun dah turun-turun habis dah ni. Okey. Serangga. Kita tak boleh buat apa sebab serangga dah. Serangga ke makan daun muda dia suka ni tengok ha. Ni ha. Habis ni. Serangga. Tapi kita kena racun sistemik dia memanglah. Serangga akan saking dulu lah. Dia akan makan dulu baru dia akan kena. Okey. Alright. Jadi kita pergi ke pokok susnya lah. Serangga sebab musim hujan serangga banyak kita tak boleh buat apa. Nak sembuh tercuci oleh air hujan. Tak ada lah. Okey. Ni pokok pertama lah, kita pergi pokok kedua. Okey baik, sebab ni pokok bantut hari tu eh. Okey, pokok bantut hari tu. Dia nampak ada perubahan sikit lah. Lama dah saya tak update pokok bantut ni. Tapi dia biarlah dia. Saya tak buanglah dia. Saya simpan, saya tanam sebelah tu. Tapi masalahnya sebelah ni pula kena jangkit kulak. Dia lah sahabat. Saya malah buat apa dah. Tengok tu hulak bulu tu sahabat. Oh tu hulak bulu. Ada kata hebat nampak lah. Hulak bulu sahabat. Nak sembuh tak ni. Hujan. Ni pokok bantut lah. Ni bantut ni. Hari tu saya pun pernah buat video lah pasal pokok ni. Dia dah sembuh sikit lah. Okay. Ni pokok ni. Kerah. Ni saya ingat kerah dah. Serangan daripada kera. Comel dia. Tapi dah turun ke bawah sahabat. Tak boleh buat apa dah. Kera angin kuat. Kita tak masalah dia. Ada segi daun. Dia jam balik. Pucuk pun banyak. Dah. Tapi sedih sahabat tengok. Tu. Kera mandi dia tu. Dia mandi dia naik pokok ni. Separuh dah tinggal. Pokok kera banyak saja ni. Jadi saya nak mengatasi masalah ni lah. Saya terpaksa pakai apa? Pagar listrik lah. Ni pun kera juga ni. Baru nak naik comel kera patah. Patah saya. Comel kera ni berterusan eh. Okey ni patah. Ni dua kali, tiga kali dah kena pokok ni. Pokok tu satu nampak tu. Tu saya baru buat kena kera juga. Pokok sana tu. Kera lah sahabat kera. Okey, kita pergi ke pokok susnya lah. Ni pokok D99 ni. Okey, jadi nak mengatasi masalah kera ni saya buat pagar elektrik lah atas. Okey, ni udang merah. Udang merah. Udang merah separuh. Tu dah tu tarik naik.
Tak tahulah, saya tak tahu nak kata apa dah. Dia ada tu patuh juga ni. Ha tu saya tak apa baik patuh juga. Sintu kulak tak ada lah takat ni. Ha tapi serangga lah, serangga teruklah kena makan. Okey, ini pokok bantut kedua. Sebelah tinggi ni pokok backup dia. Pokok bantut kedua sebelah tu. Ini pokok hak backup lah. Backup ni pun pucuk banyak jugalah. Pucuk banyak juga ni. Ni pokok bantut ni. Naik okey pulak. Lah biar dia. Sebab saya malah nak cara. Okey, kita tengok kau pokok sebelah ni pulak. Dia pun bekas serangan kera juga ni. Kera lah. Patut saya silap sebenarnya. Sebenarnya saya banyak lah silap saya ni. Okey, ni pokok MK ni. Okey. Ada jugalah. Okey, dah pucuk pun okey juga ni. Dia blueberry biasa. Musim ni blueberry tu biasa lah. Sebabnya sanggup dah. Kita buat siramai pun pokok malah tadi tak ada masa. Okey ni. Ni MK juga ni. Batang kecil lagi. Kaki ganda lah ni. Dia baju kimia sangat dia akan jadi panjang-panjang gini lah. Ni baju kimia ni kalau gini. Dia panjang-panjang tu. Nah dia akan tumbuh panjang. Dia kimia 15-15 nepak. Ni kaki ganda dah. Kaki ganda. Saya kena betuk ni dah ni. Dah ni kena betuk ni. Dah ni pun kena betuk juga ni. Tidak lawa tak okey. Kita akan potong lah. Nanti. Tengok sebelah tu pula. Ni baru kahwin sahabat. Ni baru kahwin. Ni pun baru kahwin juga. Tu pun kena pakai ke serangga lah. Ni raja kunyit. Raja kunyit. Raja kunyit. Okay, raja kunyit lah. Kaki ganda kot. Raja kunyit. Ini raja kunyit lah. Okey, ni MK juga ni. MK. Cik lagi. Okey. Ni duri test apa? Pasal. Pucuk tak ada naik. Tak tahu naik gapo atas. Kera semua. Kera punya angkara tu. Saya kena potong leher dah. Malah nak gitu kan. Daun dia okey. Pasal duri test dah apa? Ni serangga ni. Buat ni. Kesan gigit dah serangga. Ada tak lagi dah. Okey. Kena kanker teruk kat ni tapi sembuh lah. Tengok sembuh banyak sembuh lah. Okey, pagar karet saya gitu tunjuk pagar karet lah mentah. Leh, ni. Dia kapak bawah tu saya kena potong. Saya kena potong dah tu. Biar daun ni tak ada mana. Okey, ni tengok simptom eh. Okey ni, bintik daun. Pomok zidurian ni sini. Bintik daun dah. Tapi tak apa dah masalah bintik daun ni. Daun lain tak ada. Tu ropong tu. Serangga. Biasa. Okey. Okey baik. Okey. Ni saya pakai ni lah. Ni ibu kare ni. Ni pula bateri kecil ni. 12V 40 Ah. Okey ni solar controller lah. Okey. Tu je lah. Saya nak jelaskan nanti saya akan buat video akhir lah untuk ni. Okey. Dia punya keluar ikut situ lah. Ni pula tester untuk pagar lah. Tadi saya test sahabat . Nak macam mana? Alah lah. Ni cara ringkas lah ni. Okey. Kena solar ada duduk luar . Saya letak tu dalam kebun. Dalam pondok lah. Nak elok daripada kecurian lah. Okey. Bagi mengatasi masalah kera ni terbaru ni. Saya buat pagar karna lah. Okey. Pagar karna ni. 2 positif. Dua positif. Ni. Positif. Ni air api lah. Ni pula air bumi lah. Okey. Tapi saya tak boleh nak tunjuk. Go tu dia sahabat. Payuh saya sepegai tangan sebelah . Tak boleh sebab
Bila kera pergi wayan ni dengan ni dengan wayan bumi ni ataupun dia pergi pagar ni pun, pagar dengan wayan api ni, dia akan kena lah. Ni wayan api ni dah. Dia akan kena lah. Ni elektrik on ni. Dia buat atas ni okey sikit lah. Saya kena potong kot lah pokok-pokok getah kat mana ada tu. Semua ni pakai elektrik ni saya buat untuk mengatasi masalah ni lah. Dah sahabat. Saya pun tunjuk dal tu secara ringkas lah. Saya pakai biasa-biasa ya. Okey, jadi setakat ni dululah video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Okey, jika sahabat ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan pada ruangan komen di bawah lah. Okey, sekian, terima kasih.